yang di belakang maju ke depan. Yang mahat dari asrama silakan maju. Bersama-sama kita buka dan memohon rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Falyatafaddal mashkur. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ila hadrati Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Summa ila ruhsi ibn Syahabul Qadir Ajilain wa ila ruhsi ibn Syahabul Hasan'ani Asyadil wa ila ruhsi ibn Syahabul Naqsyabandi wa ila ruhsi ibn Syahabul Tanah Sekandari wa ila ruhsi ibn Syahabul Saman Al-Madani wa ila ruhsi ibn Syahabul Tarshad Al-Banjari wa ila ruhsi ibn Syahabul Zainiwani wa ila arwahi jamin awliya wa syuhada wa salihin khususun ila ummi wa abi syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Al-Muqarramun wal-Muhtaramun, para alim ulama, para habaib, para asatiz, tokoh-tokoh masyarakat, pengurus Badan Pengelola Masjid Raya yang insyaAllah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah aktif Masjid Raya, para mahasiswa, anak-anakku sekalian yang insya Allah juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah wa syukurulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikannya nikmat kesehatan, nikmat waktu senggang, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat-nikmat yang lainnya, sehingga kita dapat berhadir, diberikannya taufik dan hidayah datang ke masjid ini untuk bersama-sama melaksanakan salat maghrib berjamaah, i'tikaf di masjid ini, mendengarkan ceramah. Tawasabil haqqi, tawasabil sabri. Dan juga insyaallah nanti kita akan melaksanakan, mendirikan salat isya berjamaah di masjid yang kita banggakan ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan niat ikhlas, dengan niat semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu juga kepada para sahabat dan keluarga beliau ila yaumil qiyamah.
dan mudah-mudahan kita juga di hari kiamat nanti mendapatkan syafaat dari Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita menyambung hikmah yang ke-14 dari hikmah-hikmah kitab Al-Hikam karya Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, dan kita juga akan mendapatkan manfaat dari bacaan kitab ini. Al-Hikmatur Rabiah Ashar Minal Hikamil Ataiyah. Qala Al-Imam Ahmad Ibn Ataillah As-Sakandari Rahimahullah Wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'asrarihi fid darain amin. Al-Kawnu kulluhu zulmatun wa innama amarahu zuhurul haqqi fihi. Faman ra'al kauna walam yashhadhu fihi aw indahu aw qablahu aw ba'dahu faqad a'wazahu judul anwari wa hujibat anhu shumusul ma'arifi bisuhbil asari. Al-kaunu kulluhu zulmatun, kata beliau. Alam semesta ini semuanya gelap. Alam semesta ini semuanya gelap. Wa innama anarahu zuhur zulmah, gelap itu artinya bisa berarti tidak ada, tapi juga bisa berarti tidak bercahaya, tidak terlihat. Wa innama anarahu zuhurul haqqi fihi, dan hanyasanya yang meneranginya, yang mencahayainya alam semesta ini adalah penampakan al-haq di dalam alam ini, fihi, di dalam alam semesta ini. Ini dalam sekali ini. Jadi belajar ini memang betul-betul memahami maknanya, dan insya Allah para mahasiswa kita semua mencoba untuk memahaminya. Di dalam tasawuf itu memang sering diungkap dengan al-haq. Al-haq itu artinya Allah Subhanahu wa ta'ala, al-haq. Kalau Allah itu tanzihun. Tanzih itu artinya harus disucikan, masiwahu, terhadap apa yang selain Allah. Tanzih. Allah ikhraju syai'in min adamin ila wujudin. Allah itulah yang mengadakan sesuatu dari tidak ada kepada ada. Ikhraju kulli syai'in min adamin ila wujudin. Allah harus tanzih itu, ma si Allah, ma si, pokoknya selain daripada makhluk itu adalah Allah. Selain daripada makhluk itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Laisa kamislihi syai'un, tidak ada yang menyerupai Allah. Nah, berbeda dengan al-haq. Al-haq itu satu akar dengan tahqiq. Tahqiq itu meyakini dengan sebenar-benarnya. Itu tahqiq. Haq, tahqiq.
hakikat. Nah, kan ada syariat, ada hakikat. Makanya ini antara ulama syariat dengan ulama hakikat, terkadang tujuannya sama tapi caranya berbeda. Nah, ulama hakikat dengan ulama syariat. Nah, diungkapkan dengan kata al-haq. Hak. Hak itu artinya Allah bertajalli kepada alam. Nah, bertajalli kepada alam. Tajalli itu menampakkan. Nah, hanya orang-orang yang bisa melihat dengan mata basirahnya, mata nuraninya, yang mampu melihat wujudullah. Nah, melihat kebesaran Allah. Kebesaran Allah bukan zatnya, tapi melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah. Jadi al-kaunu kulluhu zulmah. Alam ini semuanya adalah gelap. Wa inna ma ana rahu zuhurul haqqi fihi. Hanya saja yang meneranginya alam ini adalah penampakan dari al-haq Allah Subhanahu wa taala fihi, di dalam alam ini. Alam semesta ini luas. Termasuk neraka, surga, arasy, galaksi yang luasnya luar biasa, matahari, bumi. Matahari bumi ini hanya sebagian kecil saja. Di luar matahari bumi itu ada galaksi yang besar-besar lagi. Ya banyak. Banyak sekali itu. Yang namanya planet-planet, ada matahari, ada Jupiter, ada macam-macam kawannya itu kan. Nah, itu lu menciptakan alam semesta ini, itu sebuah zulmah. Nah, di dalam tafsir di sini, wa innama ana ruhul haqqi fihi, hanya saja yang menerangnya, yang menciptakannya, yang mengadakannya adalah Allah Al-Haq. Tidak. Lalu disebutkan di sini, faman ra'al kauna, siapa yang melihat dengan mata kepalanya alam ini, alam semuanya ini, termasuk meja ini, termasuk gelas ini, semuanya, termasuk kita-kita yang hadir ini, alam. Walam yashhadu fihi, dan tidak menyaksikan dengan mata batinnya adanya Allah Al-Haq fihi, di dalam al-kaun ini, dalam alam ini, aw indahu, atau di sisi alam, aw qablahu, atau sebelum alam, aw ba'dahu, atau sesudah alam, faqad a'waza wujudul anwar, maka itu dia diperdaya, disilaukan, dihilangkan akan adanya cahaya-cahaya. Dia tidak melihat cahaya-cahaya yang lain. Wa hujiban ar-rusul ma'ari, dan terhijab, terdinding dari Allah itu syumusul ma'ari di suhukil azhar, cahaya-cahaya ma'arifat mengenal Allah dengan awal-awal keduniaan, awal-awal alam ini. Sebagai contoh umpamanya, dalam Al-Quran yang disebutkan, biasa kita hari Senin
Allahumma samawati wal ardh. Allah lah yang mencahayai nur, memberikan cahaya nur kepada langit dan kita melihat alam ini itu karena adanya matahari. Karena ada matahari ya, kita melihat itu bisa melihatnya. Karena apa? Karena adanya lampu. Lampu ini yang mencahayai. Kalau itulah kalaunya lampu ini padam, panjang, ini zulmah ini, tidak terlihat semuanya. Kalau matahari itu seperti gerhana matahari, zulmah, gelap, gelap semuanya. Jadi kalau tidak ada cahaya lampu ini, maka kita gelap. Kalau ada tidak ada cahaya matahari ini, maka alam ini gelap. Ini memudahkan pemahaman kita bahwa Allah lah yang memberikan cahaya yang mengadakan alam ini semua. Begitu kita melihat alam, maka melihat pencipta. Karena yang diciptakan dengan penciptanya itu terkait. Ini kita melihat ya, melihat baju batik ini, dari orang baju baju kita jahit, baju ini kita jahit, kita ingat penjahitnya. Itu kan? Nah, begitu juga meja ini. Meja ini tidak mungkin ada kalau tidak ada lampu. Alam ini tidak mungkin ada kalau tidak ada yang mencipta. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertajami lewat alham tadi. Alham itu bagi makhluk baru ada tahdid, meyakini bahwa alam itu adalah berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahdid. Lalu ada hakikat tadi. Hakikat bahwa kita mengenal alam, hakikatnya ini juga mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sama itu nanti antara alam semesta ini dengan Allah itu berhubungan. Kalau nanti belajar tentang martabat tujuh itu panjang lagi itu. Tasawuf adrun nafis itu. Kita adrun nafis martabat tujuh. Mulai alam ahadiyah, alam wahdah, alam wahidiyah, alam arwah, kemudian alam dzat, kemudian alam ajisam, sampai insan al-kamil. Insan al-kamil. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mencahayai langit dan bumi. Sekarang kita coba membaca syarahnya. Anna kauna innasri ila dhatihi kulli zulmah. Kulluhu zulmah. Sesungguhnya alam semesta ini secara teori itu semuanya adalah gelap. Ay adam makhluk. Semata kali tidak ada. Sama sekali tidak ada. Di alam lahu dalam mimpidatihim, karena adanya alam itu tidak ada dengan sendirinya. Ia diadakan. Alam ini diadakan, bukan ada dengan sendirinya. Sama kita ini,
kita ini diadakan, diciptakan. Siapa yang diciptakan? Terus sampai ke sana ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa innama ana dan hanya saja yang mencahayainya. Ai awjadahu yang menciptakan alam ini. Surul haqqi ta'ala ini adalah mencahayainya penampakan dari al-haq Allah Subhanahu wa ta'ala di dalamnya. Jadi berasal dari, jadi kalau kita melihat karena berasal dari Allah, maka kita ingat bahwa itu ciptaan Allah. Karena ini berasal dari penjahit bagi ini, maka kita ingat dengan penjahit. Termasuk juga kalau kita ingat meja ini ada tukang yang mengerjakannya, maka kita ingat akan tukang. Begitu kita melihat meja ini, melihat alat ini, kita melihat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mata batin kita, mata basirah kita. Aizhur ijadin wa ta'ala. Artinya kazhur haqqi ta'ala itu artinya menampakkan dari mengadakan dan mengenalkan. La zuhuri wa taqdim, bukan kata di sini zuhuri hulurin, hulur itu bertempat. Nah, Allah itu tidak bertempat, bertempat di alam tidak, tapi kita yang memahaminya. Hulur ya kan, Allah itu bukan di alam ini, di alam semesta. Kita yang bisa memahami bahwa itu berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bimakna annahu tajalla 'alaihi bidzatihi. Ini lagu kesulatan yang bawa Allah itu bertajalli dengan zatnya, tapi bertajalli itu dengan sifatnya, dengan asmanya, dengan sifat kesempurnaannya. Kesempurnaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala menampakkan pada alam ini. Makanya ada alam sifat, ada alam asma, kemudian sampai alam af'al. Wa qala lahum kun fakan. Nah, ketika beliau Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kun, jadilah, maka jadilah alam ini. Wa huwa qadirun 'ala i'madihi min hal wa istiqbal. Ialah Allah yang maha kuasa meniadakannya dan juga mengadakannya. Meniadakannya sekarang, bahkan yang akan datang bisa. Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kekuasaannya. Walaysa thamma illa mubi'ul aqwal, maka tidak mampu kecuali Allah lah yang menciptakan alam ini semua. Allah yang menciptakan alam. Jadi kalau kita ini melihat alam ini, makanya ketika ada gerhana matahari itu, sejatinya kita semakin melihat kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah Allah yang mengatur. Makanya saya pernah mengatakan di sini, itu Profesor Dr. Baitul, ahli astronomi Indonesia. Itu beliau mengkaji tentang galaksi-galaksi yang banyak, yang luar biasa ini. Itu bagaimana? Kayak Apollo 11 menaik ke bulan, kita tidak bisa membayangkan, kita dikenal di bumi aja kan. Padahal naik kayak biar sampai ke atas itu, bayangan kita seperti apa luasnya alam ini. Nah, inilah Allah mengatur tidak tabrak tabrak antara matahari dan bulan, tidak tabrakan antara bumi dan matahari. Ini Allah yang mudabbirul amr, yang mengatur semuanya. Allah yang mengatur ini semuanya. Alhamdulillah. Ini Rabbul Alamin, ya Alhamdulillah.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan yang mengatur alam ini semua. Jadi kalau umpamanya kita ada sholat nih, makanya kalau sholat itu kalau kita memahami maknanya, itu insya Allah sholat kita itu semakin khusyuk. Makanya para mahasiswa anak-anak sekalian, kalau ingin sholat khusyuk, salah satunya kata Imam Ghazali rahimahullah adalah wa yambaghi ayyudhima ma yaqul. Sayyidiyahnya dia memahami apa yang dia baca. Kalau dia bisa memahami apa yang dia baca, insya Allah akan semakin khusyuk. Termasuk ketika kita sholat, kan begitu. Ini wajah dua jari dari makhluk sama wajah Allah yang makhluk sama wa ma'ana minah musyidu. Itu kan? Aku hadamkan kamu kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi. Menciptakan langit dan bumi yang luasnya ini tak terbayang bagi kita. Allah yang menciptakan. Nah, itulah. Nah, lalu summa inna minan nas man hajjalahu qawl. Nah, terkait dengan keadaan alam yang ini, ada sebagian manusia yang terdinding dengan alam semesta, tidak terlihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kan? Ayat al-muqawna anil muqawin dari pencipta alam. Ada sebagian manusia, di kelompok manusia ini, ada sebagian yang melihat alam semesta ini tapi tidak melihat penciptanya. Nah, ada orang yang berwisata ke gunung, ada yang berwisata ke pantai, iya kan, tapi tidak melihat Maha Pencipta. Kita memang dianjurkan wisata itu, dianjurkan juga itu boleh. Tapi ke pantai yang dilihat, apalagi di pantai-pantai yang lain-lain itu kan. Nah, kalau inya melihat sebatas itu, tidak melihat ke atas, nah itu terdinding namanya. Itu terdinding. Terdinding dengan alam itu. Ini sebagian. Sebagian. Falam yashhadu subhanahu, dan dia tidak menyaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ailam syahid ta'thirahu fihi, artinya tidak menyaksikan dengan mata batinnya tentang bekas peran-peran Allah di dalamnya, pengaruh Allah di dalamnya. Wa huwa allazi a'wazahu, dialah yang terperdaya. Aifatahu, yang menghilangkan adanya cahaya-cahaya dari Allah. Tidak terlihat jadinya Allah itu di sana. Nah, makanya kalau kita melihat, lalu bisa tembus ke sana. Itu. Melihat, tembus ke sana. Jadi melihat pemandangan. Subhanallah, Masya Allah. Itu kan. Kalau melihat perempuan, subhanallah, tapi sekali aja. Sekali aja melihat, cantik banget ya. Alhamdulillah, subhanallah. Sekali itu, nanti insyaallah kada batal puasanya. Tapi lamunnya melihat sekali, sekali aja melihat Ustaz, tapi berandam. Berandam. Nah, itu ngarannya kada melihat sekali itu. Men berandam itu. Iya. Nah, itu mengurangi pahala puasa. Jadi kalau mau pahala puasa jangan berkurang. Nah, itu melihat tuh cukup sekali. Ini di masjid ini insya Allah nanti dibuka lagi katanya apa? Pasar Ramadan. Ya. Pasar Ramadan insya Allah dibuka pasar Ramadan. Nah,
kalau kesini itu bagusnya berpakaian yang rapi, ya, pakaian yang busana-busana yang tertutup, menutup aurat lah bagusnya. Gitu. Nah, ini ada orang yang seperti itu melihat tapi terdinding. Nah, ini. Kemudian ini yang kedua, wa minan nasi man lam yahjubhul kaunu anil muqawwim subhanahu wa ta'ala bal syahidahu fihi bita'asirihi bita'asirihi wa indahu yahfizuhu wa tadbiruhu wa ha'ula illadina syahaduna al-athara wal mu'assira ma'an. Nah, ini bersama-sama. Ada lagi orang manusia yang tidak terdinding melihat alam semesta ini, anil mukawin, dari yang menciptakan alam ini, yakni Allah Subhanahu wa taala. Bal syahidahu fihi bita'sirihi, tapi dan dengan mata batinnya tentang peran Allah di sana. Ada di sana peran Allah, inilah Allah yang mengatur. Coba ini kalau anak-anakku, makanya kan ada ayat afala yanzuruna ilal ibni kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal ibni kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fadzakkir innama anta mudzakkir. Nih, coba lihat apala yang zuruna ilal ibili kaifa khuliqat, lihat unta gimana dia diciptakan. Ini disuruh kita melihat dari mana ini diciptakan, berarti ada yang menciptakan. Ini sebagai contoh umpamanya, ini binatang yang halus saja, nyamuk. Nyamuk itu betapa kekuasaan Allah ada di sana. Nyamuk halus, belalainya panjang kayak belalai ini juga gajah, dan agak lunak. Lunak dia. Dia itu tahu sekitar 10 meter mengetahui orang yang tidak mandi itu, tahu dia. Tahu dia melihat orang yang tidak mandi itu, tahu dengan belalainya tuh itu. Makanya orang yang sering tidak mandi itu sering kenyamukan tuh. Ya, sering kenyamukan tuh ya. Nyamuk itu suka kepada nang bau keringat ames-ames tuh lah. Keringat ames. Nyamuk 10 meter bisa mengetahui. Gelap lagi bisa dia tahu. Kemudian nyamuk loh, binatang kecil. Kemudian ketika dia hinggap, dia tahu padahal lunaknya luar biasa belalainya. Kalau jarum kan keras, bisa ditusuk. Kalau nyamuk belalainya itu lunak sekali. Tapi kok bisa dia mengambil darah? Dan dia tahu juga di mana letak ada darah kita. Makanya bisa bergesernya. Oh, ini enggak ada darahnya, bergesernya sedikit. Nyamuk tuh. Nah, kalau seperti itu kan itu ada peran Allah yang menciptakan. Ada kekuasaan Allah, ada di sana kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tahu kita, oh nyamuk ini mampu mengetahui ada yang tidak mandi. Kalau kita ini tidak tahu nih siapa yang mandi, siapa yang tidak mandi kan? Iya kan? Nah, mandi. Nah, kalau nyamuk tahu. Nah, ini kelebihan nyamuk. Jadi tahu, melihat alam, melihat nyamuk, tahu. Banyak contoh-contohnya. Ada yang melihat alam ini masuk Islam. Ya, sebagai contoh umpamanya melihat bagaimana ada dua laut, yang dua aliran laut
tidak tabrakan tapi mengalir. Itu kan kayak di timur tengah itu. Ada kan? Marojal bahraniya tatiyani bainahuma barzakhul la ya bagian. Akhirnya orang yang menemukannya masuk Islam. Itulah kebesaran kekuasaan Allah. Begitu melihat Allah mengatur itu semua. Nah, jadi kalau anak-anakku sekalian para mahasiswa tuh kalonya wisata ke ujung Pandaran sana tuh. Tuh dilihat-lihatlah kekuasaan Allah juga ada di sana. Meneliti tentang apa saja di sana ada di situ kekuasaan. Enggak contoh umpamanya gini aja lah. Pohon kena. Pohon tanahnya satu aja kayak gini. Kemudian ada cabai, ada stroberi, ada lagi apa? Asam di sana. Itu tumbuhnya beda-beda buahnya. Satu pedas dan lainnya. Kenapa? Karena tadi tidak, karena itu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu nah singkatnya itu ya yang pertama. Yang kedua, kemudian ada juga orang yang kalau singkatnya gini. Nah, kemudian yang ketiga wa minhum man syahidahu qablahu, ada yang wa hum alladziina yastadilluuna bil mu'assir 'alal athar wa min ba'dahu, dan ada juga yang keempat orang yang menyaksikan sesudahnya. Nah, kalau ingin lebih dekat lagi begini aja. Ada dalang, ada wayang. Iya kan? Ada orang yang melihat wayangnya tapi tidak melihat dalangnya. Iya kan? Nah, tapi ada yang melihat dalangnya tapi tidak melihat wayangnya. Nah, tapi ada juga orang yang bisa melihat kedua-duanya, wayang dan dalang. Nah, orang yang mampu melihat dalang dan wayang, maka sejatinya itulah dia sudah yang paling tinggi itu. Kalau melihat wayangnya tapi tidak nampak dia melihat dalangnya, nah dia tidak tampak kan. Nah, itu tingkatan yang pertama. Tapi ada yang melihat dalangnya tapi tidak dilihat melihat wayangnya, ini tingkatan yang kedua. Yang ketiga adalah kalau melihat kedua-duanya, wayang dan dalang. Iya kan? Nah, barangkali itu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Artinya inilah kekuasaan dan kebesaran Allah terhadap alam ini. Kita melihat alam, maka melihatlah penciptanya. Melihat manusia, melihat juga penciptanya. Nah, mudah-mudahan semakin menghaluskan rasa hati kita, basiroh kita terhadap keadaan alam yang ada. Dan kita juga bisa menjaga alam ini, jangan dirusak. Merusak alam itu sama merusak ciptaannya. Barangkali itu yang dapat kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jama'ana hadha jama'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup bersama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ulun selaku MC mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian.